Satu gigit. Ya. Waduh. Ih, jadi zombie. Oke. Tetap mau. Begini banget ruangannya, Cok. Kita mau main Pandora Box, cuman ini beda dari yang biasanya karena ini kita Train to Apocalypse. Jadi ini Pandora Box yang Train to Apocalypse. Jadi ini banyak zombie. Di salah satunya dia abang ini, di satu ini udah jadi zombie nih. Nah, abang, ada abang lagi satu lagi. Nih, namanya siapa, Bang? Bang? Jadi dari awal ya. Ikutin terus keseruan kita. Ada siapa ini, Kak? Ada Amlak nih, wey. Pemberani. Oh, berani dong. Udah berani dong sekarang dong. Oke, Kak. Ada Raffi. Ada Jimmy. Yo, ada Sarah. Pastinya. Sarmen. Oke, guys. Jadi, tonton keseruan kita di Train to Apocalypse. Jadi kita bagi-bagi kartu, ini dikasih untuk nanti masuk ke trainnya. Asik, udah kayak ini kita panitia, kita panitia MRT. Ini untuk akses ke LRT-nya ya, jadi seru nanti kita naik. Oke guys, kita mau masuk ke wahana Pandora Box. Oke, jadi ini kita mau masuk. Ini mungkin sekarang kita mau ini ya, dijelasin tata tertibnya. Ya kan? Begini aja terus. Ya. Selamat datang di wahana kami Train to Apocalypse. Saya akan menjelaskan untuk aturan mainnya di sini ya. Yang pertama, tetap dijaga barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun hilang. Tertinggal nanti tetap lanjutkan misi, jangan pernah putar balik karena zombie akan mengepung yang tertinggal. Oke ya. Jadi dijaga barang bawaannya. Jadi ikutin semua arahan instruksi dari petugas, jangan sampai ada yang berpencar. Dan kalau kita enggak sentuh dia enggak sentuh kan. Tenang, kita no touching, face to face only. Ya, ready ya, Kak? Ready. Tetap di belakang saya, tetap waspada. Jadi kita harus mencari kunci. Lu udah ambil itu, ambil lu. Lu ambil ya? Lu ya, ambil. Sabar, sabar. Ya, lu ya. Ambil, lu, lu jangan, lu gak usah narik gua. Iya, iya, iya. Ayo. Ambil. Tadi gua udah gak bisa nafas. Gimana, Kak Jiel? Maaf, aku yang dari tadi. Ini maafnya bukan larinya sebenarnya. Dorong-dorongannya. Enggak. Sarah enggak mau ini, enggak mau lari. Tenang ya, mau coba tenang. Ah, harus turun dulu sebelum naik kereta. Kita di depan. We'll be arriving on platform 1. Please allow passengers to disembark before boarding the train. Ini baru level 1. Hah? Ada berapa level? Ada 3 level. Kaget dia. Saya ingin beritahu, akan terinfeksi, ada yang tergigit zombie, aman semua ya. Silakan istirahat, tenangkan diri kalian, boleh duduk di sana atau sebelah sini juga boleh. Oke? Okay? Kita mau 2 stasiun lagi. Tempat tadi aja udah begitu.
belum nyampe 10 menit kita udah ngapa-ngapain semua, ngadem di kereta, nanti di sono gimana? Gak kepikiran gue, cuman malesnya nih, malesnya nih. Kenapa? Lihat tadi kagetan kan orangnya. Males jadinya. Dia kaget, gue juga kaget. Gimana? Kajil gimana? Seru kajil sih ini. Seru-seru banget sih parah. Enggak masalahnya. Soalnya kan istimewa banget. Iya. Enggak, soalnya ini stasiun ini gede banget. Iya. Bener-bener di film film ya. Di stasiun berikutnya ini kalian semua enggak perlu turun, oke? Biar saya aja yang turun. Kita cek apakah stasiun berikutnya ini aman atau enggak. Silakan tetap di dalam kereta ya. Jangan sampai keluar. Apapun yang terjadi nanti di luar, jangan sampai keluar dari kereta. Oke. Berikutnya. Jangan keluar aja. Iya. Oke, ternyata di stasiun ini masih belum aman. Karena masih banyak tanda-tanda keberadaan zombie. Jadi, kita mau nggak mau harus lanjut lagi ke stasiun berikutnya. Oke. Oke? Kita lanjut ke stasiun berikutnya ya. Kalau tangan saya menganggap seperti ini, artinya berhenti atau stop. Kalau tangan saya melambai seperti ini, artinya ikuti saya. Atau berjalan, oke? Kalau begini stop, begini. Apapun yang terjadi nanti, jangan berlarian. Jangan keluar dari kereta, jangan... Oh ini gak usah keluar dari kereta? Ini gak keluar dari kereta. Itu, bang. Bang, ada bang. Bentuk-bentuk, skelator di depan ya. Kan bersuara. Aduh, bang. Aduh. Udah mati. Mas. Tata, stasiun masih belum aman. Saya tergigit. Ya. Ih, jadi zombie. Oke. Tetap mau. Sini aja. Sabar. Belum. Ini kata-kata terakhir. Untuk durasinya masih 8 jam kok. Masih 8 jam. Jadi kalian masih aman. Saya juga masih aman. Oke. Oke, saya akan jaga kalian sampai kalian selamat. Oke. Tiba-tiba jadi zombie. Mas Putra kegigit enggak bisa turun. Lu belakang dong. Iya, sama gua banget di belakang. Dan gua juga enggak mau di belakang banget. Ini tumbal. Gua ada 8 jam. Enggak, gua takut sampai rumah antar Mas. Kita masih bisa nongkrong gitu-gitu. Jadi tunggu Mas, ayo. Sampai rumah udah good night-nya karena mau pacaran. Ini zombie kalau enggak salah vegetarian yang ini. Siap enggak? Mas Sarah siap. Mau kan nongkrong. Yeay. Turun ya? Sar, aku sama kamu aja. Paling ganteng. Sama kru. Guys, ini yang kedua. Jadi masih ada satu lagi, ada tiga. Yang pertama tadi udah ini level kedua, berarti ini nanti ada level lagi, level ketiga. Kayaknya ini lebih serem daripada yang tadi. Jadi ikutin terus. Tadi kita agak dibikin skeptis aja sama dia. Yang orang bohong dibohongin ya gitu ya. Yang ketipu banget tuh dia. Ini yang ketipu banget. Dan terakhir kali Amla kesini masih gemuk. Waktu itu hampir. Iya. Hampir KO. Gua asma. Kira-kira yang mau jadi tumbal siapa? Nih, yang ini. Amla. Apalin pokoknya apalin. Gampang mah nih yang ini. Gampang kok Mas, tanah jogger. Oke, terima kasih ya. Saya habis makan. Ya barusan ya makan. Aku khusus buntu loh itu. Ngomong habis makan, zombinya sudah langsung kayak. Aku khusus buntu loh itu. Targetnya berdedikasi ya, lebih diutamakan. Oke. Oke. Apa-apa. Oke, ayo. Berenggan. Iya, udah dia. Ajil, bawa itu. Kunci. Saya cari kuncinya. Bisa bantu saya untuk cari kunci di area sebelah sana, di area yang terang. Tolong bantu saya cari kunci di area yang terang. Enggak tahu. Oh, cari. Bisa bantu untuk cari kodenya? Apa? Mungkin bisa cari di area minimarket 3 digit angka kode kombinasinya. Dua sini. Wih, pengen ini. Ini. Oke, 335. Jangan dorong-dorong ah.
Kalian semua masuk ke dalam lorong sana. Nanti di dalam lorong sana ada saklar warna biru. Nanti kalian tolong pencet untuk membuka pintu saya, Kak. Ya udah, kamu tunggu sini ya. Lah, gantian. Mbak, kereta apa yang susah digapai? Apa tuh? Udah ini kalau buat dia biar gua aja maju. Lah, awas gua juga mau maju. Begini banget ruangannya, Cok. Langsung aja lari. Dia video gini, terus dia sebenarnya ngerangkul, cuma nggak tahu kenapa tangannya dia kayak rada kecolok gitu, matanya gini. Oh, mandi. Sebenarnya nggak ini, nggak. Dia cuma kayak yang tanganmu di mataku. Dia panik dulu deh, dia tadi nyari panik dia. Tapi tadi emang. Tapi gimana nih guys, join ini nggak? Seru sih, cuma aku kan emang ini, ya udahlah gitu. Yang biar biarkanlah mereka yang panik sendiri. Kan yang penting nggak disentuh apa, nggak disentuh, jadi aman. Kalau yang nyentuh gitu nggak ya. Kalau ini aman. Tadi lewat berapa kali kita nongkrong di jalanan nih? Seru. Yang kali ini seru banget wahananya. Sekarang kita ada di stasiun yang nomor 2 dan sejauh ini untungnya aman-aman aja sih. Cuma cowok-cowoknya doang. Masih, kan dari tadi jalan. Gue coba tenang meskipun panik ya. Iya, dalam hati panik sih dikit. Iya, asli ya. Iya, makanya tadi pas yang stasiun berapa itu kita lewat kan, so kayak salfok sama makeup zombinya bagus. Bagus. Keren. Mas Putra mati tadi. Oke. Tapi kalau saya tidak akan mati. Udah nggak peduli temennya. Karena saya punya 9 nyawa. Saya ingatkan untuk tidak ada yang keluar dari kereta ya. Bang, mending jangan turun deh. Terakhir ada kayak gini kena. Baik, perhatian para survivor. Sepertinya kita tidak akan turun di stasiun ini. Untuk itu kita akan pergi ke stasiun terakhir. Mohon duduk di tempat terakhir. Sedih banget gue ninggalin tadi mbak-mbak yang dipagerin itu loh. Oke, baik, perhatian para survivor. Mohon berdiri. Oke, semuanya tolong dengarkan saya. Tugas saya hanya mengantar kalian sampai di stasiun terakhir. Dan kalian akan melanjutkan perjalanan tanpa saya. Seperti Mas. Karena kalian akan melanjutkan wahana tanpa saya. Oke? Okay? Masa saya harus tinggalin lagi, Mas? Katanya ngelindungin ya? Saya hanya ingin jawaban. Iya! Yeah. Iya! Yeah. Oke, okay, persiapkan kertas sekalian. Rame, silakan. Perhatikan arahnya. Langsung naik kot, langsung ke arah kanan. Guys, jadi kita udah di wahana terakhir. Ini adalah puncak di antara yang tadi dua. Jadi ini yang paling serem, yang paling menegangkan. Jadi ya, kalian akan lihat nih keseruan kita di dalam ya. Raja terakhir. Raja terakhir. Lo kakak kedua? Hah? Lo kakak kedua kan? Gua kakak ketiga. Bakal lebih parah. Iya. Jadi mbaknya harus sediain senjata enggak? Ini bakal lebih santai di sasaran juga kayaknya. Dan akan lebih santai di datang di wahana velodrome. Di sini wahana terakhir, di mana di wahana ini kalian bakal nguras lagi energinya, bakal lebih banyak jump scare, dan pastinya wahana ini bakal lebih ekstrim dari wahana sebelumnya. Oke, okay. Jadi kuncinya dari wahana ini solidaritas, karena nanti kalian akan dipecah jadi 2 atau 3 grup. Oke, okay. Makanya kenapa saya bilang solidaritas, karena
ini bener-bener dipisah. Kalian harus kerja sama. Jangan sampai teman kalian jatuh, ditinggal. Tolongin dulu. Oke. Okay. Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Langsung masuk. Ready. Ready. Oke. Okay. Kita butuh kunci agar bisa keluar dari area ini. Coba kita cari ke sana. Kunci lah. Kunci mulu. Sana ya bang, kita. Ya, ini sebelahnya. Ini CCTV ada di ruang sebelah. Aduh. Di sini kita mendapatkan misi untuk mencari kunci. Kuncinya ada di dalam ruangan ini. Dan saya akan membagi dua tim. Satu tim masuk ke ruangan ini dan satu tim di sini. Paham? Paham. Ya. Silakan pilih tim kalian dan saya akan memberikan clue. Kamu menasihin lu dari sini. Enggak. kau tadi sudah tidak kooperatif, jadi kau yang duluan. Mamlak. Ayolah, jangan dong. Ayolah. Kerja sama. Ini dalam zombie, kita jangan debat nih. Iya, gua enggak ke debat juga lah. Saya akan memberikan clue di mana letak kuncinya. Kuncinya digantung di bawah lampu yang terang. Oke, silakan. Silakan yang mau gudang silakan berangkat sekarang. Lah terus yang ini ngapain yang di sini? Yang di sini menjaga. Mengarahkan. Enak aja yang di sini. Ayo. Ayo. Bisa nih begini nih. Kita lihat nih. Kesetiaan Kajil apakah teruji di sini, Kak? Tapi kalau saya sendiri di sini ngeri juga ada zombie. Kita di kios aja ya. 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 Kalau tahu kan? Tapi kesana lo tau gue. Ya kan lo aktor itu. Sabar. Aduh. Ayo masuk. Mau ngambil apa? Oh itu kuncinya lah. Berdua. Sebagian ada yang di sini, sebagian di sini. Yang di sini untuk mengalihkan zombinya ke arah kalian. Nanti kalau zombinya udah ke arah kalian, yang di sini ambil kartu dengan begini. Oke? Okay? Kartunya dapat kasih ke saya. Kartunya pasti gue tapin buat lo. Lo distract zombinya aja kalau mau. Oke? Okay? Ayo siapa yang mau mengalihkan zombinya? Siapa yang mau mengalihkan? Saya sudah bilang, alihkan zombinya baru ambil kartunya. Cepat! Gantian. Selamatkan diri kalian dari tadi. Gua yang enggak diselamatin sama dia. Gimana Kak Jill dan teman-teman? Yang ini? Wah, enggak luar biasa. Sangat mencapaikan diri ya. Kita selamat ya. Aman. Oh, alhamdulillah, Mas. Syukur sekali. Misi telah selesai. Oh. Alhamdulillah. Ini seru nih Mas yang ini nih kayaknya nih. Terakhir kayaknya. Udah. Mas main. Oh, udah deh. Udah. Wow, alhamdulillah. Guys, jadi kita baru selesai dari Pandora Box. Pandora ini Box. Train to Apocalypse. Yeah. Jadi ini seru banget. Kenapa? Karena rutenya panjang ya. Ada yang pertama, kedua, itu yang ketiga yang paling serem. Yang ketiga tuh buat kalian yang anak muda yang udah bosen ke mall bisa cobain wahana ini. Karena seru banget. Selain deg-degan juga keringetan. Harus bawa baju ganti. Harus bawa baju ganti, karena ini challenge-nya tuh bukan karena kita lari doang. Kita masuk, step pertama, step kedua, step ketiga tuh ada susah-susahnya, ada level-levelnya. Nanti kita suruh challenge apa, kan kita suruh ngambil apa. Biasa gitu. Kan orang bilang cuma sekali kan yang seremnya, ini tiga kali, jadi worth it lah untuk kalian.
coba ya. Dan puncaknya kalian harus cobain tuh yang stasiun ketiga. Mantap. Jadi jangan berhenti di tengah jalan ya. Jangan berhenti di tengah jalan. Stasiun dulu ya. Yeah. Oke. Okay. Mantap. Pandora Box. Makasih. Thank you. Jangan lupa subscribe ya.